Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel Abikom. Kali ini kita coba bahas golok atau pisau ini ya. Jadi video kali ini kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan pisau lokal, ini lokal lah, ini lokal ya, buatan dalam negeri dan pisau buatan pabrik dari luar negeri ya. Sekali lagi saya ulang, ini kita bahas video tentang kelebihan dan kekurangan antara pisau lokal atau golok lokal dengan pisau pabrik, buatan pabrik ya, dari luar negeri. Jadi video ini dibuat bukan bermaksud untuk menjelekkan buatan lokal dalam negeri atau menjelekkan buatan pabrik atau melebihkan buatan lokal dan melebihkan buatan pabrik. Jadi ini dibuat sebagai acuan saudara untuk membeli pisau atau golok, apakah ingin memilih buatan lokal atau buatan pabrik. Oke, langsung saja kita coba bahas. Yang pertama bilah ya, ini bilah. Untuk yang pabrik seperti ini Don Carlos ya. Ini bahan bilahnya, ini bahannya terbuat dari stainless ya, baja stainless. Jadi ini tahan karat, jadi lebih mudah perawatannya. Kemudian kalau yang buatan lokal seperti ini goloknya, ini kebanyakan dibuat dari baja-baja bekas ya, baja dari permobil, bearing, bar senso, dan sebagainya, banyak lagi ya bahannya. Rata-rata buatan yang baja bekas ini rata-rata berkarat ya. Jadi harus apa namanya? Harus dirawat khusus. Jadi kalau kita buatan yang lokal seperti ini, kita harus rajin-rajin merawat, misalnya 3 bulan sekali kita harus bersihkan, dilap. Kemudian kita kasih minyak singer ya, minyak mesin jahit agar dia nggak karat. Kalau buatan pabrik ini nggak perlu di oles-olesin apa-apa. Misalnya kita sudah menggunakan sembelih, ini langsung dicuci, langsung masukkan ke sarungnya, dilap, dimasukkan ke sarungnya, sudah cukup karena dia tahan karat. Ini ya, sama dengan ini. Kemudian yang kedua, bentuk bilah. Kalau bentuk bilah yang buatan pabrik, kalau seperti ini namanya, ini bullnose ya, tipe bullnose. Kemudian kalau ini yang buatan pabrik, ini tipe lurus ya. Ada satu lagi tipe C-meter ya, C-meter itu melengkung kayak gitu, saya nggak punya. Jadi buatan pabrik itu yang saat ini tiga itu aja anunya, tipenya, jenisnya. Jadi begitu-begitu aja bentuknya. Kemudian yang dibandingkan dengan golok lokal ya, ini kalau kita bentuk bilahnya itu sesuai keinginan kita, mau melengkung, mau lurus, bebas. Jadi terserah kita bilang kepada makernya atau pembuatnya, terserah bentuknya seperti apa ya. Jadi itu kelebihannya yang buatan lokal itu. Kemudian yang ketiga, tebal bilah ya, tebal bilah. Kalau yang buatan pabrik, bilah ini rata-rata sekitar 2,5 mm ya tebalnya, ini rata-rata tebalnya. Kalau buatan lokal, produk dalam negeri, ini kebanyakan di atas 3 mm ya, jadi rata-rata tebal. Nah, seperti ini tebal. Terus jadi perumpamannya seperti ini. Nah, ini sudah saya contohkan kayak gini. Untuk mata bilah ya, untuk bilahnya kalau buatan pabrik
seperti ini bentuknya. Jadi buatan pabrik itu ini 2,5 mm, dia lurus sampai ke ujung, rata tipis ya, seperti ini contohnya. Nah, bisa dilihat sangat tipis pisaunya ya, sangat tipis. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau yang buatan pabrik kayak gini, contoh ilustrasinya lurus sampai ke ujung, rata kayak gini. Kalau buatan lokal kayak gini, ini kebanyakan seperti ini bilahnya ya, kebanyakan agak kembung yang di ujung bilahnya ini, seperti ini. Terus setelah 3 mili ke atas, tadi kan misalnya 4 mili atau 3 mili, di ujung ini kebanyakan kembung di sininya. Kebanyakan saya, sesuai pengalaman saya ya, karena saya punya beberapa golok, rata-rata kayak gini semua. Jadi kita kalau pingin yang flat, kita harus kayak gini, kita harus gerinda di sininya, kita harus tipisin di sininya, karena kalau yang bawaannya itu kembung, kembung kayak gini. Emang ada sih yang maker-maker yang profesional yang bisa membuat yang tipis sekali, tapi kebanyakan kembung ya. Kemudian untuk kekerasan bilah ya, kekerasan bilah ini kalau dari pabrik, dia setelah dibakar itu kan misalnya berapa ribu derajat atau ratus derajat, apinya itu stabil. Jadi mereka bisa menentukan berapa kekerasan bilahnya ini. Kebanyakan bilah-bilah yang seperti ini kekerasannya biasanya 55 sampai 57 HRC. Ini ya untuk Don Carlos. Untuk yang geser ini sekitar 56 HRC. Jadi ini 55 sampai 57 HRC kekerasannya. Ini 56 HRC. Sedangkan untuk golok lokal ini biasanya tidak bisa ditentukan. Biasanya kan maker itu atau pembuatnya itu kan setelah dibakar, kemudian setelah ininya warnanya merah, sesuai pengalaman aja mereka itu, pengalaman mereka membuat pisau, setelah agak merah dicelupkan ini kan ke air, bila terlalu keras, bukan terlalu keras, bila terlalu matang sepuhnya, itu berakibat ini akan keras mata bilahnya ini, dan diasah ke bisa alot ya, dan rentan rompal ya matanya ini kalau terlalu keras sepuhnya. Kemudian apabila yang menyepuhnya si makernya ini terlalu terlalu muda atau enggak matang, ini bilahnya berakibat cepat tumpul ya, enggak kuat, dan matanya nih rentan bengkok ya. Makanya kalau maker itu dibutuhkan orang yang profesional di bidang pembuatan bilah ya, yang sudah berpengalaman, supaya bisa menentukan yang pas kekerasannya. Seperti yang di pabrik ini kan sudah pas ukurannya, sudah standar mereka itu kan dari 55 sampai 57, 56 HRC kekerasannya. Kemudian kalau kekakuan, kalau kaku untuk yang lokal ini pasti kaku, karena mereka itu buat tebal biasanya nih ya, seperti ini 4 mili tebalnya, ini pasti kaku. Kemudian biasanya kalau untuk yang pabrik seperti ini biasanya agak lentur tuh, karena mereka bikin ini tipis ya, 2,5 mm aja, jadi bisa agak lentur.
Nah, seperti ini kan agak lentur. Tapi lenturnya bukan yang cepat patah. Kemudian yang ketujuh handle ya. Handle kalau buatan pabrik seperti ini ya. Ini ABS bahannya. Fibrok biasanya. Kalau buatan pabrik ini biasanya antibakteri ya. Antibakteri karena di sini kan biasanya seperti plastik. Jadi bakteri nggak akan nempel di sini. Ini kelebihannya ya, kalau yang buatan pabrik. Tapi kalau buatan pabrik ya seperti seperti ini ya bentuknya, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Sudah bawaan, kita nggak bisa menentukan. Terus kalau yang buatan lokal seperti ini bebas. Mau terserah kita. Mau di sini dibikin seperti singa, dibikin macan, dibikin burung, betul-betul handle-nya segala macam bebas. Ini juga kalau kita misalnya bosan, ini tinggal kita ganti. Terserah aja mau yang bentuknya, terserah kita. Itu kelebihannya kalau yang buatan lokal. Tapi ini kan tidak antibakteri ya. Karena ini kayu. Kemudian yang kesembilan sarung ya. Kalau buatan pabrik biasanya mereka jual barangnya itu diplastikin aja, nggak dapat sarung, cuma diplastikin aja. Sedangkan yang kalau buatan lokal seperti ini dapat ya, sudah dibuatkan sarungnya. Terus untuk ketajaman, ini sama aja ketajamannya ya. Kalau kita bisa mengasahnya sama-sama aja tajamnya. Sama tajamnya kalau kita bisa mengasah pisau ini. Jadi poin dari kesimpulannya itu, bila yang artistik, yang punya seni, enak dilihat, bila hanya handle-nya dan sarungnya bahannya sesuai keinginan kita, mau bearing, mau per mobil dipilih seperti ini atau bersensor dan sebagainya, bentuk sarungnya bebas, mau gimana bentuknya terserah kita, mesin sesuai dengan keinginan kita, handle-nya bagaimana terserah kita, itu pilih pisau atau golok dari buatan lokal ya. Tapi kekurangannya dia tidak tahan karat. Ini karatan ya. Jadi karatan, jadi cara merawatnya ini harus diolesin minyak singer. Setiap 3 bulan sekali ini diolesin, dilap dulu baru diolesin minyak singer. Terus apabila kita pingin mengutamakan ketajaman yang maksimal, plat ya, seperti ini plat, bisa dilihat ini, nah, plat tipis ya, ini maksudnya plat itu tipis ya, yang plat, kemudian tahan karat, nggak repot kita merawatnya, dan higienis ya, karatan ini kan berarti di higienis, nggak nempel. Nggak ada karat yang tertinggal kalau kita ini membeli itu kan. Kemudian handle nya ini antibakteri. Yang pingin nggak repot, kita pilih pisau pabrik ya. Jadi sesuai keinginan saudara aja, yang mana yang pingin kita pilih atau kita tentukan pingin beli golok atau pisau yang mana. Jadi poinnya sama-sama bagus ya, cuma perawatannya aja yang mungkin agak beda. Oke, yang apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di komen ya. Di komen di situ apa yang ingin ditanyakan. Jangan lupa di subscribe,
di like ya apabila bermanfaat, silakan di dislike apabila tidak bermanfaat. Oke, demikian review kelebihan dan kekurangan pisau pabrik dan pisau lokal. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.